Iya mas. Di Desa Wadas Malang, Kecamatan Karang Sambu, Kabupaten Kebumen, bersama dengan Wakil Bupati, Kalak BPBD, dan juga ada BNPB dari Provinsi, Pak Bergas, Pak Kapolsek, Pak Dandambil, dan jajarannya, Pak Kecamat juga, dan Kades Wadas Malang, dan juga Kades Plumbon, malam hari ini juga ada bersama dengan teman-teman relawan, ada dari Ubaloka, PMI, dari Muhammadiyah, kemudian juga dari teman-teman yang lain, TNI, Polri, Polair juga ada di sini, Tagana juga ada di sini, dalam rangka penanggulangan terhadap kebencanaan yang terjadi di Wadas Malang khususnya. Ada satu tebing yang longsor, yang menutup ke sungai, sungainya meluap, kemudian menggenangi pemukiman penduduk. Penduduk yang terdampak ada 53, dengan satu ditemukan meninggal dunia. Dari titik lokasi ditemukan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 km. Ini ada di Karang Sambu, tempatnya di daerah Wonosari, di selatan sudah cukup jauh. Keprihatinan ini alhamdulillah dapat direspon oleh BPBD baik itu kabupaten maupun provinsi, dan bantuan juga alhamdulillah dikerjakan bersama-sama. Kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial juga langsung melakukan pendampingan. Dinas Kesehatan langsung melakukan pengecekan. Dan untuk masyarakat yang terdampak, sekarang ini alhamdulillah bisa bergabung dengan tetangga-tetangganya ataupun sanak saudaranya yang ada di tempat yang aman. Kalau bahasa di sini adalah Dukuh Kulon Kali, Kulon Gili, ada di Kulon Gili. Dan yang masih aman ini sudah untuk bisa menampung. Dan alhamdulillah dari BPBD juga langsung menyiapkan dapur umum, tenaga kesehatan dari puskesmas juga ada, tetapi juga ada kerawanan di Plumbon. Jadi di Plumbon ada tanah retak yang cukup panjang, nah sementara sekitar 3 rumah sudah dievakuasi. Tetapi kalau kita lihat dari Wadas Malang ini sekitar ada 8 rumah yang harus direlokasi karena memang sudah tidak bisa dihuni ataupun akan menjadi tempat aliran sungai. Kemudian di Plumbon ini juga berapa rumah? Ada 25 rumah yang kemungkinan besar akan direlokasi. Penanganan cepat ini sangat dibutuhkan. Ini berhubungan dengan keselamatan nyawa daripada manusia. Semoga dengan sinergitas daripada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen dan juga bantuan dari Kemensos yang telah ada, dari Provinsi juga sudah ada, mudah-mudahan asesmen juga cepat sekali. Memang penanganan kebencanaan terhadap tanah longsor ini tidak bisa digabah. Jadi setelah tanah longsor, kemudian ada asesmen, apakah bisa tanah itu bisa langsung dilakukan pembersihan atau penanganan. Tetapi kita nanti menunggu asesmen. Kalau asesmennya belum bisa, masih bergerak, tentunya kita menunggu situasi menjadi masih aman. Dan kalau kita lihat, memang langit ini masih gelap. Semoga Allah memberikan keberkahan itu di Sawah Semarang dan Mimun. Kadia kejadiannya pertama utama longsor dasar. Setelah dosa langsak dasar niko pun teng lepen niko ngoyok sing saking nginggil. Berubut niko lan nutup lepen. Ning pasti mampu niko. Pasti mampu. Iya cara. Duanya langsung ikut. Akan tetapi yang 32 jiwa ini alhamdulillah pada hari ini sudah bisa dibantu melalui Dinas Sosial, bantuan dari Kemensos ada beberapa, antara lain ada peralatan dapur, kemudian footwear, kemudian ada selimut, sarung, kemudian untuk makanan anak, serta baju seperti batik, kaos, kemudian ada kopi, gula, dan sebagainya. Jadi itu yang insya Allah hari ini akan kita bagi, akan dibagikan oleh Bapak Bupati. Untuk dapur umum, Pak? Dapur umum masih ada, dan sekarang dapur umum dikoordinasikan bersama dengan teman-teman dari Tagana, dari Dinsos. Gitu. Untuk rumah yang terdampak itu ada berapa rumah, Pak, yang untuk saat ini, Pak? Ya. Jadi pada saat sekarang yang sudah terkena dampak langsung ada 8 rumah, kemudian yang terkena dampak susulan
Untuk pengamanan ada tambah 3 rumah, jadi ada sekitar 11 rumah yang terkena dampak akibat pengalihan atau longsornya tebing di badan sungai. Terkait hal itu, yang pertama kita sudah menyampaikan kepada masyarakat apabila kondisi hujan dan terasa membahayakan harus segera melakukan evakuasi. Kemudian juga harus melakukan assessment atau penilaian terhadap bangunannya sendiri apakah terjadi tambah kerusakan atau tidak. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinsos terkait dengan bantuan untuk rekan atau masyarakat dari Desa Plumbon atau Dukuh Rawa Bayem terkait bantuan yang sudah kita evakuasi ada sekitar 3 ya, pasangan ya, 3. Jadi kita minta Dinsos bisa membantu terkait dengan permakanannya.